kehadiran pojok statistik itu menunjukkan bahwa program studi statistika yang dibuka oleh jurusan matematika Fakultas MIPA Universitas Patimurang itu akan memberikan kontribusi, dan kami siap untuk lulusan statistika bekerja di semua kabupaten kota termasuk berkiprah di Indonesia. Pojok statistik ini sebenarnya untuk mempermudah konsultasi data bagi sivitas akademika, mendekatkan diri ya pada teman-teman semua dalam memenuhi kebutuhan data untuk penelitian, untuk skripsi, ya itu BPS hadir di tengah-tengah teman sekalian di kampus melalui pojok statistik. Dengan pencanangan quick win ini, diharapkan pojok statistik menjadi bentuk nyata kontribusi BPS kepada bangsa melalui dunia pendidikan. Pojok statistik merupakan tempat bertemunya mahasiswa untuk belajar tentang statistik. Diskusi, tanya-jawab, konsultasi statistik dari semua bidang ilmu. Pojok statistik akan menyediakan data-data yang bisa diakses untuk tujuan riset. Skripsi mahasiswa juga, siapa saja yang menginginkan data statistik bisa diakses di pojok statistik tanpa harus ke kantor Badan Pusat Statistik.